Pembangunan pariwisata yang berdasarkan kearifan lokal, ada di adat Belitung dan juga budaya Belitung. Kalau Anda lihat di sebelah kiri, itu adalah rumah yang kami namakan Rumah Gegedek. Rumah Gegedek berbeda dengan rumah yang di sebelah sini, Rumah Depati Rahat. Perbedaannya rumah ini lebih banyak menonjolkan budaya dan tradisi kebiasaan masyarakat Belitung. Misalnya penggunaan sapunya, pengkinya, alat masaknya, dan lain-lain. Kemudian ada taksi pertama di Pulau Belitung yang kami tampilkan di sana. Dan juga ada pelaminan Melayu. Dan juga ada wall of fame. Wall of fame itu adalah tembok yang berisi foto-foto orang Belitung yang sudah berada di tingkat nasional dan juga populer. Kemudian yang rumah Depati Rahat ini adalah rumah sejarah. Ini lebih banyak foto yang bercerita tentang sejarah Belitung, kembali ke masa lalu, dan kemudian cerita tentang pertimahan, pertambangan, dan juga gedung-gedung tua. Lebih ke heritage-nya. Anda bisa ke sini dengan kapasitas 500 orang kami bisa tampung di sini. Di belakang sana, Anda juga akan melihat bagaimana perpaduan keanekaragaman hayati di Belitung dengan kuliner tradisional yang kami sajikan. Di sebelah sana, kami ada kebun keremunting yang disebut dengan blueberry-nya Belitung. Kemudian ada kebun jeruk Belitung. Jadi Anda tidak hanya minum es jeruk Belitung, tapi juga Anda bisa lihat kebunnya seperti apa. Dan di situ ada kebun lada, atau orang Belitung sebutnya dengan kebun sahang. Jadi Anda bisa lihat, oh, kebun sahang itu seperti ini. Anda bisa berfoto dengan pohonnya. Di sebelah kiri ujung, di situ ada kandang tupai selat nasi. Dan ada kandang pelanduk. Jadi satwa Belitung yang sudah mau punah, kami kembangbiakkan di sana. Supaya nanti turis bisa melihat, oh, ini satwa langka Belitung. Dan juga ada tanaman-taman langka Belitung. Dan Anda bisa menikmati kuliner di sini dengan suasana yang romantis. Sambil Anda juga bisa mengenal budaya Belitung, tradisi Belitung, dan kekayaan adat istiadat di Kabupaten Belitung ini.
Saya rasa itu, saya ingin menyambut kehadiran Anda dengan sukacita, dan juga ajaklah semua relasi Anda beramai-ramai ke Kampung Belitung Tempo dulu. Terima kasih.